Kalau di sana ayam kampung semua ya yang di sebelah sana? Iya, ini ayam kampung. Assalamualaikum. Halo guys, gimana kabarnya? Kali ini aku ngeliput ayam bekakak yang aku ngedapetinnya ini gak sengaja pas jalan-jalan. Dia ini ada di daerah Metlen Cilengsi. Itu dijual dengan harga 50-60 ribu untuk ayam negeri. Stay tune. Bisa pedas nggak? Oke guys, waktunya nge-review. Jadi tuh aku kedapatan ayam yang harganya 60.000 kayak gini. Itu dapat 2 sambal, ada sambal hijau, ada juga sambal merah. Jadi kalau memang mau ayam kampung juga bisa, tadi kebetulan ayam kampungnya itu sudah habis. Kalau ayam kampung itu bisa 110 atau 120 per ekornya. Nah, ini tuh enak banget kalau dimakan pakai nasi panas-panas terus dicampurin sambal ijo sama sambal merahnya kayak gini nih guys nih, jadi dituangin kayak gini nih, set deh, mantep banget guys. Dan ini tuh nggak bisa makan di tempat, hanya bisa take away karena dia cuma jual ayamnya doang. Dan nama tempatnya sendiri itu nggak ada karena ini memang jualnya tanpa nama, dia baru buka banget dan yang punya masih muda banget nerusin usaha orang tuanya guys. Jadi mungkin belakangan bakal dikasih tahu alamatnya ya. Kalau dari rasanya, itu ayamnya lumayan empuk ya. Dan gak pahit. Jadi kayak laknya ayam-ayam bakar biasa. Dan itu enak banget dimakan kayak gini pakai nasi panas-panas. Dan yang enak dari sambalnya itu, dari yang merah atau yang hijau itu, aku lebih suka yang hijau ya. Dia itu lebih kerasa banget dan agak-agak beda gitu dia. Tapi kalau sambalnya sendiri gak pedes ya. Sampai di sini dulu reviewnya. See you the next video guys. Bye bye.